mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pengamanan PON ke-20 2021 khususnya di Kabupaten Timika. Saya selaku Kapolres banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan rekan-rekan semua yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini dan itu masih di lapangan. Pelaksanaan PON yang ada di Kabupaten Timika dilaksana dengan aman dan tertib. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana rekan-rekan melaksanakan semua petunjuk, semua arahan yang sudah direncanakan. Dan juga tentunya tidak terlepas juga dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Punya banyak hal-hal, problema-problema di lapangan yang kita harus bertindak cepat dan berpikir cerdas. Hingga potensi-potensi konflik baik di dalam venue, di luar venue, maupun di wilayah luar, semua bisa terselesaikan. Hari ini adalah hari di mana kita terakhir melaksanakan suatu pengamanan dengan penutupan yang akan dilaksanakan di lapangan Timika Indah. Oleh karena itu, bagi saya ini adalah tugas terakhir namun berat. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang supaya di akhir tugas kita yang sudah aman ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.